Komandan Pangkalan Laut dan Lantamal 12 Pontianak, Laksamana Pertama TNI Greg Agung melepas secara resmi bantuan bagi korban bencana gempa dan tsunami di Sulteng. Bantuan sosial yang dikumpulkan selama satu bulan dari para donatur di kota Pontianak ini diantaranya terdiri dari uang tunai sebanyak 251 juta, 5,5 ton beras, 838 dus mie instan, hingga makanan bayi dan pakaian layak pakai. Jadi sore ini akan kita berangkatkan dengan menggunakan dua truk dari Lantamal 12 dikawal oleh personil Lantamal 12 menggunakan feri Fajar Bahari dari Pontianak menuju Jakarta. Perjalanan kurang lebih 2 malam, jadi kita harapkan minggu tiba di Jakarta dan akan langsung kita kirimkan ke Mako Armada 1 di Jakarta. Dan Lantamal 12 Pontianak berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi korban bencana alam di Palu, Sulawesi Tenggara. Anugrah Ignasia, Kompas TV, Pontianak.